Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan dua foto. Contoh kayak gini ya. Awalnya seperti ini. Kita gabungkan dengan yang ini. Lalu jadinya seperti ini. Bagaimana langkahnya ini? Kita buat hapus backgroundnya. Ini kita hapus backgroundnya, lalu kita tumpuk ke sini. Jadi kita nanti akan menghapus dulu yang ini, hapus background. Ini juga kita hapus background, lalu kita kombinasikan jadi seperti ini. Berikutnya contoh lain, awalnya seperti ini, lalu kita gabungkan dengan yang ini, maka jadilah seperti ini. Ini juga sama, background-nya kita hapus dulu. Ini juga background-nya kita hapus dulu, lalu kita gabungkan ke sini. Contoh lainnya, awalnya seperti ini, kita gabungkan dengan yang ini, lalu jadinya seperti ini. Jangan lupa ini kita hapus background-nya, ini kita hapus background-nya, lalu kita kombinasikan menjadi seperti ini. Berikutnya, awalnya seperti ini, kita gabungkan dengan yang ini, lalu jadinya seperti ini. Ini kita hapus background-nya, lalu kita gabungkan. Awalnya seperti ini, kita gabungkan dengan yang ini, maka jadilah seperti ini. Ini kita hapus background-nya, lalu kita gabungkan. Awalnya seperti ini, kita gabungkan dengan yang ini, maka jadilah seperti ini. Ini kita hapus background-nya, lalu kita kombinasikan. Menghapus background-nya menggunakan online remove.bg atau kita bisa menggunakan CapCut di Play Store. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkahnya sebagai berikut.